Bak mimpi jadi kenyataan, band kenamaan Tanah Air The Massive baru saja tampil menghibur penggemarnya di Times Square, New York, Amerika Serikat. Grup band yang beranggotakan Rian Eki Pradipta, Dwiki Aditya Marsal, Nurul Dama Ramadan, Rayu Kurniawan, Wahyu Piaji, dan Eka itu tampil di depan ratusan penonton di pusat bisnis dunia tersebut. Foto-foto aksi panggung The Massive di Times Square pun dibagikan oleh Rian di Instagram pribadinya pada Sabtu 10 September 2022 malam. Dalam unggahannya, Rian The Massive membagikan foto dan potongan video saat The Massive tampil di Times Square, New York. Selain manggung, foto The Massive rupanya juga muncul di Videotron Times Square, New York. Rupanya, Times Square adalah salah satu tempat manggung band The Massive dalam gelaran turnya di negeri Paman Sam itu. Konser The Massive yang diberi judul The Massive Times American Tour 2022 itu digelar untuk mempromosikan album bertajuk Time. Rian The Massive pun bersyukur lantaran dapat mewujudkan mimpinya dan para personel lainnya untuk manggung di Amerika Serikat. Semula, The Massive ingin mempromosikan album Time di Indonesia sebelum melenggang ke Amerika Serikat. Namun tawaran manggung di Amerika Serikat membuat The Massive akhirnya menunda konser untuk keliling Indonesia. Selama ini, The Massive sudah tampil di kawasan Asia serta beberapa negara di Eropa, satu di antaranya adalah London, Inggris. Rupanya, manggung di Times Square itu juga menjadi kado spesial bagi The Massive yang akan segera merayakan kesuksesan karirnya selama 20 tahun berkarya. Tak hanya manggung, ternyata The Massive juga akan melakukan syuting video klip untuk lagu-lagu di album Time di Amerika Serikat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!